392,07 gram sabu dan 142 bungkus kopi berbagai merek penambah stamina yang berhasil disita dari dua orang tersangka yang berbeda dimusnahkan di halaman Polres Sumedang Kamis siang. Barang bukti hasil kejahatan tersebut disita dan dimusnahkan karena sudah melalui putusan pengadilan dan sah untuk dimusnahkan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, kita himbau kepada masyarakat jangan coba-coba lagi lah minum-minum yang tidak-tidak, apalagi tidak ada izin edar dari BP POM atau tidak ada keterangan layak untuk dikonsumsi dari Departemen Kesehatan. Hati-hati gitu. Niatnya bagus, tetapi hasilnya nggak bagus gitu kalau memang minumnya sembarangan. Ada lagi peredaran narkoba di Kabupaten Sumedang dan kita terus kampanyekan kepada generasi muda jangan pernah mencoba narkoba. Sekali mencoba akan rusak masa depan. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sumedang, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, Kadis Kesbang Pol Sumedang dan unsur Forkopimda Sumedang Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV.